kehidupan kita ini sebagai anak manusia adalah hanya anugerah Tuhan. Masa kita ingat ya, kita jolong itu sehari naik jolong lemari kita. Nah, gue masalah, gue pergumulan, gue keterbatasan, gue saling bau kelemahan untuk manasin naik. Bahwa ternyata apabila kita seperti ini mengidir gak kita, mergobo kita, kita harus akui itu lagu dari Tuhan. Bahasa-bahasa itu kan anugerah Tuhan semata. Asa tabuka pertanyaan ata di bagasa borginon jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Mari dema kita siambuk kode nomor 550 sia ayat 2. Hite-hite guarni dewata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni toddi perbadia, na tumop palangi dohot tanoon. Amen. So ngonot dohi dok Tuhan Yesus, bayanok kudos sugut na monangi rap dohot au, huddul di habang sakki. Songon au namonangi jala huddul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsia di hatam marhite-hite tod di perbadia. Sabuhai ma rohanami asa ture parrohan nami marhite-hite tod demi. Asa toktong gok dame rohanami makalatson haugon nai mar hite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabuk kama bibelta
Tazahama turpuk epistel di pertanyaan tadi baga sabur nginon iman natar surat di Johannes bidu saplonom mamuka sian ayat 4b 1 ayat 15 tazahama mergati pasoring alai hupabuai tuhamu asa di ingot hamu di hasonggop nai nang hu hatahoni tu hamu ai dada sian mulana hupabuai tu hamu ala narak dope hita alai lamau mamamuai manopot namar suruau jaladang adong manang isi hamu manukunau nalau dia doho lam dok do tahe rohamuna ala hudok songoni tuhamu alai nama dok nasitong doau tuhamu uli muna doi ialawau ai sau solawau dang naro pangodiani menopot hamu alai anggolawau suruo kudo ibana tuhamu anggo dungro ibana ajar honona do pe to tibu on tarengot tu dosa doho tarengot tu habistaron doho tarengot tu uhum anggo tarengot tu dosa imana so porsea nasida dia anggo tarengot tu habistaron imana laho ahu manopot damang jadi dang be di idonna iba au anggo tarengot tu uhum imanam hona uhum hidup ni portibion. Godang dopenian sido onokku tuhamu. Alai dang terbuan hamu dopei nuaeng. Alai dukroto di hasitongan nani dokodeng. Togi honon ni ido hamu tubagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hatahona sian sadiriana. Nabi negenai do hatahonona. Berita hononna do tuhamu nanaing nama sadope. Pas akang ponna do ahu, aijal onna do nadiau, laho manari mamaritahon tuhamu. Saluhut nadiamai diau doi ubahin nahudo, jalo onna do nadiau, laho mamaritahossa tuhamu. Ido sahatna. Martua dona tumangi hon hatan debata jalan au pioksa. Amin. Duk siduk kita nom marede mangara de manon amang parjamita. Marede hita sia buku ede nomor 100 ya Aisa do 2. Siniro kami dihambur doh dami sian debata mata doh sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata ni debata dihita lumobi
di tengah-tengah di bagasta ganup pertanyaan di borminon lima na tersurat di Hesekiel bidu 37 ayat 11 sahatru di ayat 14 dungi ninna ibana Musa matuau ale anak ni colma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel we idama akka nasida madok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami nong pidom doham di bahini manurirangi mahu jala dok matu nasida sonot dohatan itu kan Jehova idama aku mengukap tanoman muna jala aku mabuak kamu nakok sian tanoman muna kamu ale bangsoki jala aku manugiok kamu mulak tutano Israel jadi tada muna ma au do Jehova yadung hukap tanoman muna jala hubuak kamu nakok ale bangsoki sian tanoman muna aku hukut mangalihun todikku tubagasa kamu asa mangulu kamu jala aku mabahek kamu marhasonangan di tano muna asa tung di tadda kamu aku do Jehova nama doki hukut mabahecca ninna Tuhan Jehova ima sana dihitaan nahi nahulungan Tuhan Yesus Kristus holan jolma do boy didok makhluk rohani nah tapi adong di festival menia kaduluk-duluk laut lung ya aka pinahap-pinahap do lan nasim nai mamuji de bata tapi tohonotta hanya manusia yang bisa memuji Tuhan secara sempurna atik pe memang dangadong nasutar patu pada bata dibae jede-jeden memuji de bata idona diguari makhluk rohani kita bisa memuji kebesaran Tuhan kemuliaan Tuhan agugone de bata sebaliknya juga kita bisa menolak kehadiran Tuhan keselamatan Tuhan ima na parjolo beringutta jala molo ridok jolma tentu secara utuh dua tusata jolma ahmai ima na diguari na tulu unsuri daging ya baru na diguar muse roh atau jiwa jadi dang mungkin dohonotta jolma holan daging ya dang mungkin ni manang na holat toddi mau didok toddi bes agak cenderung dohonotu nasutari day jadi didok jolma terdiri dohonotta majolo secara utuh mulai sesi majujung tutoro aidang mungkin dohonotta jolma didok dang adong ulu na satabi jolma kotakas do sudi ya sekalipun dohonotta adong tong na berkebutuhan khusus ya dang ina nang ta maksud alai ikon adong do dagingna tubuhna adong nang toddi ya jale ko lengkap sukusukun di sada sermon paditanami buhado hape non na modding hape na tak sotakas di dia bahkan adong serpihan na manang na marserahat daging nainna itu pernah menjadi pertanyaan jadi hudok mengalusi unang lumubi pangasahon logika dan terutama jangan membatasi mempersempit kebesaran atau tangan Tuhan yang bekerja
Itu siya mang doon ikaw, ito siya mang. Ido tong matarida di baga sa trupukong. Ali anak ni Cholma. Ya. Bereng ma, di bereng ma marserahan. Huli-huli. Di pernidaan ni si Hesikil. Wahado, taringo ito son. Manggobarhon dohonoko hataridaan ni Bang Suidoy na tarbuang. Eksistensi ni Bang Suidoy na adongdo na sida halay dangadongbe ala memang dalam situasi na frustrasi ya na suadong harap be tetapi ada pengharapan diberikan ala melalui Hesekiel restorasi kembali di bangsa na terbuang ni ala memang toddi ni debata na mulak tu bangsa di hamu amanami inanami kita saluhu na di tonga-tonga di bagasna rap dohot yanakon adong do pigahali di taringoti na King Dison khusus na di ayat sapulsaday mabonay ali anak ni Jorma umma na perjulo si Renok Konotta ali anak ni Jorma ado lapatan ni dipaingot do kita ali anak ni Jolma kita Jolma bukan Tuhan bukan malaikat bukan dewa mulai do anak ni Jolma kita penuh keterbatasan penuh kelemahan dang adong Jolma nasikop dang busi kita dang masik kita itu menggambarkan bahwa kita perlu pangurupion ni debata hagupun ni debata ali anak ni Jolma laos pengotok kita doi di hamua manami nanami kainak ko ditong atong ni bagas na ganu sa tapangido tutuhani pangurupion na hagugon na asa buhi kita na terbatas hagugota pikirata tetapi bisa dimampukan oleh Tuhan ima na pikot ikon ingototta di tonga-tonga ni bagasta kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini sebagai anak manusia adalah hanya anugerah Tuhan. Asa tengokin kita Jolma do sahalinai Jolma do kita nagok masalah gok pergumulan gok keterbatasan gok halibaun kelemahan do lanasindai bahwa ternyata apabila kita seperti ini boy dirgak kita margogo kita kita harus akui itu adalah pemberian Tuhan bahasa-bahasa ni Tuhan ni anugerah Tuhan semata ima narikot ingototta. Na berikut na tabering dison ya. Molo konteks ni Hesekiel ondo konotta di tonga-tonga ni bangsa na terbuangi na frustrasi song na udok kami na king refleksi na di tonga-tonga ni ngulutta boy do masaon ya kana do konotta godang nuang ka Jolma na menuju tu pesimisme, apatisme, bahkan dohon ke lima nadi guari fatalistik padilian. Ala boha, ala gudang ni akka masalah pergumulan si taunon alai holan mengasahun hadirion na. Nats ini selalu mengingatkan kita pangido mahaguguni debata di perdalanan ni mulutta laos sebalikna dohonotta boido masa tong na masaon ya di tonga tonga ni mulutta dalam artina asing lapatanna torok do Jolman wang dohonokku madalani ari-ari ni uluna alaidang di bagasan toddi ni Tuhani biasanya orang-orang seperti ini tanda petik liar tanpa tujuan
Seneng dohonuta hanya orang yang berpengharapanlah. Itulah orang yang dipenuhi roh Tuhan. Konanung dutak kas tujuata. Alai kenyataanna di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ni jolma torok nuaing jolma naso dingani tot dini Tuhan ini. Dohot contohna sederhana do onok tai maka jolma naso apala parduli do onok kumar parsaura dohot Tuhan ini. Ya. Naso apala makarekotun ulaun-ulaun nadinggan di tonga-tonga ni nguluna. Naso marhamu baun. Naholam manari hodohonokku holan arta di portibion manguludu ibana alai sebenarnya tanda petik nama hati ibana. Banyak orang sekarang hidup alai yang dibagasa toddi ni Tuhan ini. Banyak buido dohonota dalam artian na asing songo nama sedutrupukon. Banyak orang hidup tetapi mati songo tulang-tulang naking mangunu ala yang gosa sitong nadang maringat to dini Tuhan di bagasan ala nangadong takkas tujuanna di pardalanan ni nguluna ima na tapiring di bagasan trupukon laus paingutok kita do di hamu amanami nanami dumubiak kenakku di tonga-tonga di bagas nabi ternyata hanya roh Tuhan yang membuat kita hidup kita bertujuan teratur. Hanya roh Tuhan yang menggerakkan kita berpengharapan. Hanya roh Tuhan yang menggerakkan kita tabuto dia lomoni rohani Tuhani. Oma dohonon nami nagabe renungan na perpudi dihita di bagasan pertanyaan ta berminom ya. Sa tapangilo toddi ni Tuhani samargugu hita mangalugahon ngulut taon asau buk tulomo ni roha ni Tuhani asa ngulut taon ngulu na takas bermakna karena kami melihat itu di perdalanan ni ngulu ni kita dohonon nami torok donwain didalani nguluna alai nguluna suapala bermakna naso ubuk tulomo niroha di Tuhan alanido dihamu amanami inanami di tonga-tonga ni bagasna mari kita ya bukan seperti tulang-tulang yang berserakan tulang-tulang kering tadi ya naso takas berpengharap tu Tuhan na dohonota na sotakas persauranna doho Tuhani tetapi pertanyaan bergumun membuah kita sai digohi toddini Tuhani mahita ya asa unak kolan lapatanna semacam bongkahan daging kita ya hidup ini tersetai bituh kana mardala unang lapatanna hanya bongkahan daging namangulu kita tanpa roh Tuhan mendiami tubuh kita, kehidupan kita. Molo songonido kita tutu taboto ma dia ma na tau lomo ni rohani Tuhani dohot naso lomo ni rohani Tuhani sai di pargogoi tot di perbadian kita asa so, dada songon tulang-tulang kering naking tetapi kita kehidupan kita sungguh memang benar-benar yang hidup karena roh Tuhan berdiam di dalam kita dan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Maulia tema di Tuhan. Pasu-pasu ma parsauran ane. Lehun kuku dihani. Sa ngulunani. Bukan seperti tulang-tulang kering tadi yang tidak berpengharapan. Tapi kehidupan kami adalah kehidupan yang dipandu, dituntun oleh roh Tuhan sehingga kehidupan kami penuh dengan pengharapan. Paingot hamitong
bahwa kami hanya sebatas manusia. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tanpa roh Tuhan, kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Alani perkukui mahami jolmana galeon, pinakukuan itu diperbadia. Satau kami, lahu mangulahon, lo menurukam, ikulmit ningulu nami. Mulia hati mediho, bagasan Yesus oleh mapangiduan nami. Amin. Tapa penguma pelihata, mari dehita nomor 226 mayat sada. Tali di batal mana mina di panua kicang buru karuan nistalu kut silihuli hunadingkan doh nasoli bahasa nama uliutus upasat kami masih dihumitu kami pilihan nami tuho saya jalo mekepe uap na kutus di jalom pasu-pasu mejalara muti asa kupar khasiang kami pilihan non patipulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doh di portibium bukai maruhanami markiti hiti tudim asalam hutadahami kudang ni silihuli hun mitu kami. Asalam kir-kir kami madok mauliyati tuho, markiti hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rakmahita mangidohon ditangiang atau patay. Ali amalami neman wagi. Kaporo pati makuarn, sero maracon, sesaw malam lorohan, tunggu semua wagi. Dihom matuham sere mangungu wasya pari, sesama dosa nami sungguh panesa nami, di dosa nomor dua satu ham. Unang kami tugi untuk panguncunan, lalu manusian pangaku, eh unak pun harajau, bota kuku, perlu dihasan aku salian lelena. Asin dirohan itu kata Tuhan Yesus Kristus, dohot holong dirohan di bata mata, doh persoalan itu diperbaiki memadungani, memasu-masu kamu dohot na. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.